Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam wa nafa'an fi ulmi fi darin amin. Wa yambagi alla yatakhatta riqaban nas. Wa yambagi dan seyogianya seseorang itu adalah yang tak kotor, tidak melangkahi rikoban nasi, akan pundak-pundak orang-orang. Jadi kalau kita datang belakangan, ya belakangan. Jangan sampai pundak orang kita langkah-langkahin. Kita mau menuju ke depan. Wala yamurra baina aidihim, dan tidak dia lewat di hadapan mereka. Jangan lewat di hadapan mereka. Wala wa yajlisa bihaitsu la yamurru ahadun baina yadayhi, dan dia duduk dengan sekira tidak lewat oleh seseorang di hadapan. Dia duduk dengan sekira tidak lewat seseorang di hadapan. Jadi duduk di tempat yang orang enggak lewat di situ. Jadi duduk di bukan jalanan. Jangan duduk di jalanan. Wayat luba sofal awala, dan dia tuntut akan sop yang pertama. Jadi siogianya dia cari sop yang pertama. Faiza faroga minas solati fayazkurullah kasiran. Maka apabila dia telah selesai daripada salat, maka dia zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dia zikir yang banyak. Wa yusinu muraqabata saati. Wa yusina muraqabata saati, dan sehingga dia memperbaiki akan memperhatikan waktu alati fi yaumil jumati, yang dia itu di hari Jumat. Jadi perhatiin waktu yang ada di hari Jumat. Banyak-banyak doa, kapan aja doa. Terutama habis sembahyang di hari Jumat. Mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore. Itu hari Jumat banyak kita doa. Wa yuksira sholata, dan dia memperbanyak sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling utama amalan hari Jumat adalah perbanyaki sholawat. Sholawat. Jangan kagak sholawat. Kita setiap hari minimal 300 atau 500 sholawat. Setiap hari minimal. Kalau hari Jumat ya ribuan dah kita baca. Jangan kagak. Karena amalan yang paling hebat di hari Jumat adalah kasratus salawat, banyak salawat. Ya, kita setiap malam Minggu tuh Pak, kita majelis salawat. Kalau mau hadir silakan tuh. 1000 setiap malam Minggu, 1000. Untuk mendorong biar kita bisa banyak sholawat. Nah kalau umpama setiap hari aja kagak, seminggu juga kagak, setahun juga belum tentu. Iya. Jadi kan itu jadinya seminggu paling kagak sholawat tuh 1000 paling kagak. Jadi kalau di pesantren itu setiap malam Minggu majelis kita majelis sholawat.
itu yang paling pokok majelis ulama. Jadi untuk apa maksudnya? Ya, pertama ya memang menjalani perintah. Ya. Yang kedua biar termasuk orang yang dibanggakan sama Nabi, yaitu orang yang banyak salawat. Coba kalau kita sendiri baru-baru mungkin kita baca lama-lama ke sana lupa nih. Ya. Enggak terasa. Cepet banget. Kayak kagak baca. Iya. Cepet banget. Jadi malam Minggu kalau enggak ngapa-ngapain, ya kalau bisa sih bukan kagak ngapa-ngapain, ya buat Nabi enggak ngapa-ngapain. Setiap malam Minggu kagak antam sudah sekali. Iya. Setiap malam Minggu majelis shalawat. Hadir. Buat bukan lagi nambahin di akhirat, buat bekal kita di akhirat. Qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, aksiru salata alaiya fil lailatil gharra'i wal yawmil azhari. Perbanyak olehmu akan salawat kepadaku di malam yang bagus dan hari yang berbunga, yakni yaumal jumu'ati wa lailataha, yakni malam hari Jumat dan malam Jumat. Jadi hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat, banyak solawat Nabi. Jangan masih HP aja, HP jangan. Ini udah tua masih HP aja, kebangetan banget deh ya. Ya udah tua kita masih HP aja kan, kebangetan banget. Malam Jumat masih HP aja. Facebook aja diliatin. Hampir 1 jam ya, apa udah lebih 1 jam. Apa manfaatnya? Ini kadang kita HP kita dibikin kayak anak kecil. Mana kayak anak kecil, orang lagi ceramah itu orang besar, orang dewasa, tapi main HP kan kebangetan aja. Harusnya apa, kita perhatiin tuh orang ceramah, orang lagi memberikan tausiah ilmu, aja main HP. Kita liatin HP-nya apaan, ya Allah, gambar mobil. Astaghfirullahaladzim ya Rasulullah. Segitu rendahnya kah kita? Segitu tidak bernilainya kah kita? Astaghfirullahaladzim. Iya. Saya pernah ngelihat seperti itu, Pak. Lagi ada penceramah, orang lagi ceramah. Kiai lagi ceramah, dia main HP, dia ngeliat HP. Saya liatin apa sih yang dilihat? Astaghfirullahaladzim. Jangan begitu. Pandailah kita menghormati orang. Ya. Orang lagi ceramah, dengerin. HP-nya kita juga punya HP. Tapi kapan waktunya kita pakai? Kapan waktunya kita gunakan? Itu kan kayak anak kecil kayak begitu kan. Malah udah dipanggil. Panggilan mulia gitu ya. Jadi ini HP nih, bukan anak kecil doang yang dibuat seperti anak kecil. Orang bapak-bapak udah tua juga dibikin kayak anak kecil. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wa yustahabu shadaqatu fi hadzal yaumi khosatan. Dan disunahkan sedekah pada ini hari khusus. Jadi hari Jumat kita khusus sedekah. Ya, sedekah hari Jumat. Hari Jumat.
tuh Jumat tuh kalau kita bawa ada buat sedekah. Sedekah. Sedekah hari Jumat tuh biar gedean dikit. Iya, 5.000. Dari dulu 5.000 mulu. Taikin. Masih banyak yang abu-abu. Gitu. Masih banyak apalagi yang abu-abu. Masih banyak yang bau. Banyak, Pak. Ya Allah. Ya, taikin dikit 10.000 gitu ya. Sewaktu-waktu. Kalau daerah kudus sebenarnya ada 6 lembar ya. Oh di sini? Iya tapi nggak tiap siwat suwat. Ini kan di bawah tinggalnya. Oh di sini tinggal? Iya tinggal di bawah sini rumah. Oh. Pokoknya kalau ada dia gitu, misalnya kita bawa tak aman tuh merahnya ada. Oh. Ini kan istrinya orang Cirebon sih. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa ngelihat di sini. Amin. Bisa jamaah sini. Amin ya. Orang baik itu. Itu rijal itu. Iya rijal. Wa yustahabu disunahkan ala yajlisa, tidak bahwa tidak dia duduk iza dakhala al-masjid, apabila dia masuk ke masjid, hatta yusalliya 4 rakaatin, sehingga dia salat 4 rakaat. Yaqra'u dia baca fi inna pada 4 rakaat itu mi'atai marratin kul huwallahu ahad. 200 kali kul huwallahu ahad. 200 kali kul huwallahu ahad. Berarti apa? 50. Ini amalin sekali-sekali, Pak. Jangan kagak. Walaupun sekali. Jadi satu rakaat 54. Ya 50 kul huwallahu ahad. 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat aja. Wa in qadara ala ayya ja'ala yaumal jumu'ati lil akhirati. Dan jika dia mampu atas bahwa dia menjadikan pada hari Jumat bagi yang akhir, fala yastaghilu fihi bi syai'in, maka tidak dia sibuk pada hari Jumat dengan sesuatu pun min asghali dunya, daripada kesibukan-kesibukan dunia. Ya, jangan sibuk dengan dunia, jangan tu hari Jumat, jangan. Aman fa'ala, maka siapa yang melakukan, fa inna kafaratun lima bainal jumu'ataini, maka sesungguhnya itu penghapus bagi apa yang ada di antara dua Jumat. Melakukan salat tadi itu ya, 4 rakaat. Ya, setiap rakaat baca kul huwallahu ahad 50. Jadinya 200. Waruya, dan telah diriwayatkan anna man safara fi lailatin jumu'ati da'a ala imalakahu. Diriwayatkan bahwasanya siapa yang musafir pada malam Jumat, maka da'a menyumpahi alai atas orang itu malakahu oleh dua malaikat. Ya. Malam Jumat dia pergi disumpahin oleh malaikat. Sumpahnya gimana malaikat? Sumpahnya ya, la najahullah min safarihi. Semoga Allah tidak selamatkan dia dari musafirnya. Itu sumpahnya malaikat ketika kita malam-malam Jumat musafir pergi. Wa yahrumu ba'da thulu'il fajri illa idza kanat ruqatu taputu. Dan haram musafir pergi ba'da thulu'il fajri, setelah terbit fajar. Ya, jangan habis terbit fajar kita musafir, jangan. Illa kecuali boleh dah musafir idza, apabila kanat ruqatu, ya, apabila teman taputu luput. Ya, kecuali dia keluputan teman, baru dah enggak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Faslun fi nawafil.